Wah, hebat nih. Pengen banget jadi YouTuber. Coba nge-vlog diri sendiri. Hoi hoi hoi, baraya pangmoyana kumaha gedara ramang yeuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen, di-share. Mantap. Lagi apa tuh si Akew? Bacepot kena HP. Kew. Kenal naik? Lah, naon sih? Ganggu aja. Lagi apa, oi? Gogorowokan wae. Sini atuh, kayak tukang tahu yang gak laku aja. Sini. Siap lah. Kenaon, oi? Ini mah lagi bikin video yang lagi viral di Indonesia. Asal Garut, tahu gak kamu? Oh, video Vina Garut. Aduh sia, jangan dibahas atuh, aib orang, pamali. Maafkan. Saya teh bikin video buat YouTube. Ntar saya teh jadi YouTuber, gaya atuh. YouTuber tai pedut. Mana teh orang kampung, emang bisa gitu jadi YouTuber? Awas saja, nanti saya bakalan terkenal dengan nama saya Akew Fernando. Lucu. Assalamualaikum, ada apa ini? Assalamualaikum, Cecep. Pak Ustad. Waalaikumsalam Pak Ustad. Kamu mah Cep. Ketawa sampai segitunya. Gini Pak Ustad, masa si Akew mau jadi YouTuber? Si Akew Fernando. Fernando, Cecep, ku F bukan ku P. Puguh orang mah, orang Sunda, teu bisa nyebut F. Eta bisa. Eta mah contoh. Ini mah malah debat. Hok Cep, lanjutin. Gini Pak Ustad, dia teh si Akew Fernando teh mau jadi YouTuber, padahal dia teh orang kampung. Atuh mimpi atuh ya, mimpi atuh kayak mimpi maneh mah. Cep, seharusnya kamu itu mendukung ada teman yang mau berkarya, bukannya mengejek-ngejek apalagi menghalang-halangi. Gak boleh itu Cep, gak boleh. Tuh Cep, dengerin. Emangnya Akew mau bikin video konten apa di YouTube? Gini Pak Ustad, saya itu bikin video biar semua orang tahu bahwa Lewi Goong itu ramah, enak, dan sejahtera. Biar Lewi Goong Garut itu terkenal se-Indonesia, malahan sampai seluruh dunia. Wah, bagus lu Kew, kalau begitu mah. Tadi aja ngejekin, sekarang bilang bagus. Udah Kew, udah. Pak Ustadz dukung Akew jadi YouTuber. Tapi pesan dari Pak Ustadz, berhati-hatilah dengan teknologi, dengan video yang Akew buat. Berhati-hati gimana Pak Ustadz? Maksudnya berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Teknologi itu diibaratkan pisau bermata dua. Kalau pisau itu digunakan untuk memotong tempe, bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau pisau itu dipakai potong telinga orang, itu bisa jadi bahaya. Begitupun dengan teknologi, dengan medsos, dengan media, dengan video yang Akew buat. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam menggunakannya. Oh, gitu Pak Ustaz. Kayak regep kan? Dengerin kata Pak Ustaz. Cep. Kamu juga harusnya mendukung. Kali aja si Akew bisa terkenal jadi YouTuber asal Lewi Goong seperti Pang Mulyana Pak Ustaz. Wah, emang ada gitu YouTuber orang Lewi Goong Garut? Ini si Akew mah aya tuh, namanya teh Pang Mulyana. Wih, ada mah tuh, ditonton langsung, di-subscribe juga. Wih, mantep nih, video Pang Mulyana. Kew, emang kamu punya kuota gitu? Ada, kan kemarin hotspotnya gak dimatiin dari kamu.
Si Geher, pantas kuota aing cepet habis ya mah. Waduh, kabur ah. Montong kabur sia, perik wae. Astagfirullah, baru aja didamaikan. Udah bertengkar lagi.